Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Aktris Sharifah Sakinah akui rumah tangganya bersama Alif Adha telah runtuh sejak Mei lalu. Menurutnya, dia dan juruterbang syarikat pengangkutan udara terbabit tidak lagi tinggal sebumbung sejak Mac. Kami berpisah secara rasmi pada Mei lalu, tapi kami berpisah dengan baik. Keputusan ini juga perlu mengambil kira anak kami, Anais Adha yang berusia 3 tahun, katanya memetik laporan portal BH Online. Dalam pada itu, pelakon Utusan Cinta Buat Adam ini menafikan kononnya perpisahan mereka mempunyai kaitan dengan orang ketiga. Sakinah bagaimanapun meletakkan kekurangan dirinya sebagai punca hubungan suami isteri itu berakhir. Saya tidak boleh jadi isteri yang baik, saya sedar kekurangan diri, soal dia nak guna aplikasi, dating, itu haknya, suka hati dialah nak buat apa, saya tak campur, selebihnya, biarlah saya dan dia bahagia dengan cara masing-masing, itu sebaik-baiknya, katanya. Terdahulu, status rumah tangga adik kepada Sharifah Shahirah ini menjadi tanda tanya selepas satu kabar angin mengatakan kononnya Alif mewujudkan akaun di sebuah aplikasi untuk bersosial di alam maya. Pasangan itu berkahwin pada 28 Mac 2018 dan perkongsian hidup mereka dilengkapi dengan seorang anak perempuan. Dengan kenyataan yang dikeluarkan, Sakinah berharap ia dapat meleraikan spekulasi yang hangat dibualkan sebelum ini. Mengenai perkembangan terkini, beliau baru sahaja melangsaikan penggambaran telefilm Kasih Taufu Fah digandingkan bersama Michael Ang yang mana karya itu dijadualkan menemui penonton pada 29 Ogos ini di saluran TV3. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.